Ya. Didi, makasih udah jadi mentor yang baik ya. Wah, ini yang pro-nya nih. Makasih. Kawal sampai halal couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Jadi gak ada di lidah guys, hari ini guys. Ntar malam? Malam minggu, tentu kita pasti kepo mau kemanakah Bang Bi dan Didi Lesti ini, karena di malam hari ini mereka berdua libur di acara Lida. Lida memang ada, namun Bilar dan Lesti tak ada jadwal manggung, jadwal di acara Lida di malam minggu ini. Sesuit kan? Pantes aja Bang Bilar udah mulai siap-siap menjemput si Dede Lesti. Tentu mereka mau melewatkan malam minggu ini romantis berdua. Jarang-jarang kan, biasanya mereka disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing. Namun di malam ini, malam spesial, mereka dapat berduaan romantis, tentu akan bersama dengan keluarganya masing-masing. So sweet banget kan tentunya guys, di malam minggu ini. Hal itu dibenarkan dan diklarifikasi oleh pertama asisten dari Dede Lesti, Yuli Maul, yang mengatakan bahwa Dede malam hari ini libur. Kenapa libur? Ya karena memang jadwalnya dia libur di Lida. Begitupun Bang Bilar. Bang Bi sendiri langsung dikonfirmasi oleh Ricardo. Ricardo Sinaga selaku sang manajer juga mengungkapkan bahwa Bang Bilar malam hari ini tidak di Lida alias juga libur. Tentu liburnya mereka ya alhamdulillah, karena mereka bisa menikmati malam romantis berdua bermalam mingguan bersama. Soalnya beberapa hari ini mereka berdua memang benar-benar disibukkan dengan acara masing-masing. Seperti tadi malam pun Bilar disibukkan dengan syuting video klip single terbarunya bersama si Dede. Tentu sekarang ini mereka akan berbulan madu, ya bermalam minggu maksudnya guys. Romantis tentunya, karena mereka memang adalah orang pasangan yang selalu bikin kita cute. Mereka bisa aja bikin kita para fan cute untuk urusan keuangan mereka berdua, keromantisan saat menjalani hari-hari bermalam minggu bersama. Kalian tahu kira-kira mereka berdua akan bermalam minggu kemana? Apakah ke Pucut seperti kemarin atau kemana? Ayo, bagi kalian yang bisa menebak-nebak atau mereka, silakan komentar di bawah.
Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel ini bagi para pengunjung perdana yang masih baru stay tune di channel kita ini. Dan jangan lupa share video ini pada rekan, sahabat ataupun pasangan kalian agar keuangan tentang Lesti dan Bilal bukan hanya kalian. Nyatakan bahwa memang Leslar ini ada di mana-mana. Oke, semoga kalian diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki yang meruah. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.